Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Saya nak kongsikan dengan anda semua cara buat logo dengan menggunakan huruf yang diringkaskan. Anda dah bersedia? Okey, jom. Okay, yang pertama ialah kita show grid. Okay, kemudian bulatan. Okay, untuk satu cara untuk pastikan bulatan ni betul-betul ikut garisan grid ni ialah view snap to grid. Okay, dia tak bergerak tu maksudnya dia dah betul-betul kena atas garisan grid tu. Kita buat satu Ctrl C Ctrl B paste ke bawah, kemudian besarkan. Ulangi langkah yang sama. Okey. Kita tukar warna dia. Bagi kontras sikit dengan background. Okey, seterusnya buat satu petak. Okey, ini saya nak hasilkan logo dengan bentuk huruf yang diringkaskan. Okey, kali ini saya nak tunjukkan ialah kita gunakan huruf P dan R. Okey, so dia akan bentuk P macam ni, P dan R yang terpotong macam ni. Okay, ini kita buat kaki R, kita kena seingatkan. Okay, oh ya, yeah, sebelum tu kita buat garisan sini dulu. Ada dulu. Klik. Press alternate, dia akan keluar double cursor ni. Tolak. Okay. Kemudian buat sebelah bawah. Okay. Satu lagi di sini. So dia akan bentuk macam ni. Dan ini adalah kaki. Kaki huruf P. Okey, sekarang ni kita nak buat kaki huruf R. Pastikan dia selari ya, selari macam ni. Okay, kita release dulu snap to grid ni supaya senang kita nak adjust dia. Pastikan dia betul-betul ikut selari petak ni. Okey, jika kita dah puas hati, sekarang ni kita akan gunakan shape builder tool. Sebelum tu select dulu semua. Okay, select semua dulu. Yang ini kaki tak cukup panjang ni, kita panjangkan sikit lagi. Okay, alright. Setelah berpuas hati, kemudian kita select semua. Klik shape builder tool ni. Kemudian tukar warna. Kita masukkan color sekali. Okay. Sekarang ni, dekat cursor ni,
ada tanda plus. Alright. Klik, jangan lepas. Klik, jangan lepas. Okay. Klik, kita terus kenakan pada ruang yang kita nak gunakan. Tengok, dia terus masukkan warna biru yang kita dah pilih tadi. Okay, terus lagi. Kita kenakan, klik, jangan lepas. Klik, jangan lepas. Pada ruang yang kita mahukan. Okay. Okay. Kalau nak buat panjang sikit pun boleh. Tapi saya suka untuk ambil setakat ini saja. Kemudian ini membentuk huruf P. Sekarang kita nak ambil satu bahagian daripada huruf R sebelah kanan ni. Okay. Di ruang yang kecil ni kena zoom in. Pastikan ruang yang kita nak tu dia betul-betul kena. Okay. Okay, sekarang kita dah dapat bentuk yang kita nak. Sekarang kita keluarkan dia. Right. Control X atau cut. Paste ke artboard. Okay, sekarang kita boleh hide grid. Kita besarkan. Jika ada outline, kita buang outline ni. Sekarang kita masukkan warna. Sekarang kita dah ada warna biru. Sekarang ni saya rasa saya nak masukkan dua warna di sini. Okay, sekarang kita dah ada warna biru dan satu lagi saya nak masukkan warna kelabu. Right? So dua warna, simple dan modern. Sesuai untuk logo corporate gitu. Okay. Itu saja. Dah pun siap. Saya rasa anda pasti boleh mencubanya. Jika video ini bermanfaat, anda like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk anda dapat notifikasi untuk video-video yang akan datang. Setakat ini dulu daripada saya, Syahrizal Zulkifli. Salam.